Let's go. Ayo, kinclong-kinclong. Yang penting kinclong-kinclong aja dulu. Nice. Nah, itu dia teman-teman. Nah, itu dia yang gue maksud, guys. Kalau bisa sudah dapat kinclong-kinclong gitu, cuy ya. Otomatis, wih, GG. Apa yang kita cari, kalian bisa lihat teman-teman di mana, guys ya. Kita mendapatkan itu sebuah si oasis. Halo, welcome back to channel ya, Tore Kecoy. Wadah. Kali ini ya guys ya, yang dimana teman-teman gue masih tau cuy ya, modal 150 kalian bisa mendapatkan sebuah oasis. Dan itu pun teman-teman yang dimana guys ya, kalian bisa ngegacha berulang-ulang kalau misalnya kalian menggunakan sebuah bug. Dan yang dimana teman-teman kali ini guys ya, gue membagi itu sebuah trik menggunakan sebuah bug. Yang dimana cuy, hanya modal 150 doang kalian sudah bisa mendapatkan sebuah si oasis. Nih kalian bisa lihat cuy ya, bukti teman-teman tuh, gue sudah mendapatkan itu sebuah rank SSS, ditambah lagi itu sebuah artis, tinggal si Licia. Akan tetapi teman-teman, karena di sini banyak banget ya cuy yang menginginkan mendapatkan sebuah si oasis ya guys ya. Ini cuy ya, oasis versi pantai, ini teman-teman yang sangat OP betul ya cuy ya. Nah, kali ini gue ngasih tau cuy ya caranya teman-teman. Sebenarnya guys ya, di sini pun teman-teman, kalian bisa dengan cara modal 30. Akan tetapi kalau misalnya kalian cuma modal 30 koin ini guys ya, koin matahari, itu terlalu lama teman-teman, yaitu untuk ngegacanya gitu loh guys ya. Jadi mana teman-teman, kita bakalan menggunakan sebuah bug yaitu save ataupun load, yaitu menggunakan 2 HP guys ya. Jadi mana teman-teman, kalian bisa menggunakan cara ini. Dan kalau misalnya kalian belum nonton video yang gue sebelumnya atau belum kalian belum tahu ya guys ya cara lengkapnya untuk melakukan sebuah bug ini, kalian bisa cek di komentar ya guys ya, sudah gua pin di situ teman-teman, sudah gua jelaskan ya guys ya cara menggunakan save load gitu loh. Di saat kita tidak mendapatkan sebuah pemain rank S teman-teman, kalian bisa dengan cara save di HP ke-1, habis itu kalian tinggal load di ke HP yang kedua cuy ya, untuk ngegacha teman-teman gitu ya guys ya. Tuh, kalian kalau misalnya bingung dengan cara gue jelas teman-teman, kalian bisa cek ya guys ya komentar di bawah, sudah gue pin di situ, sudah gue praktekkan secara langsung teman-teman. Nah oke teman-teman, kali ini kita bakal langsung ya let's ada the goal, langsung ya let's go cuy. Dan kemungkinan besar guys ya, bakalan banyak bakalan gue cut, soalnya cuy ini bakalan makan waktu yang lama gitu loh. Kalau misalnya tidak dapat, otomatis kita bakalan menggunakan teori load ya guys ya. Oke teman-teman, let's go. Nih HP pertama kita sudah siap-siap guys ya untuk ngesimpannya gitu loh, dan untuk HP yang kedua untuk ngegacanya. Let's go teman-teman, habis sudah siap cuy. Dan di sini kalian nggak usah menggunakan pencet-pencet apapun cuy, kalian bisa dengan cara yaitu langsung ya rekrut yang 5 orang ya teman-teman. Tapi kan guys ya, dua-dua HP wajib sudah online semua guys. Oke, sudah online semua teman-teman. Oke, let's go langsung ya cuy. Apa tuh kita pakai teteret. Oke, apakah mungkin dapat langsung oasis? Nah, ndak dapat oasis, langsung saya gua simpan di HP yang ke-1 cuy. Set. Oh, bentar guys. Oke, masih loading sini teman-teman. Nah, ini teman-teman, anjir gila main. Gua kira kenapa guys enggak mau jalan, ternyata internet gue tadi belum nyala yang di sini sih. Ini teman-teman ya guys ya, tuh sudah save ya guys ya. Habis itu teman-teman, kalian tinggal ngelot lagi di HP keduanya kalian. Nah, kalian bisa dengan cara ya guys ya melakukan seperti itu secara terus-menerus sampai kalian bakalan mendapatkan itu sebuah oasis. Tapi santu cuy, nanti kita bakal tetap ngegacha sampai dapat si oasis ya guys ya. Let's go teman-teman. Kalian bisa lihat guys, sudah dapat teman-teman. Uangnya gue sudah kembali lagi, itu sebuah 150 yang sudah kita pakai ngegacha ya guys ya. Nah pokoknya teman-teman, kalian bisa dengan cara seperti itu ya guys ya, hanya modal 150 doang kalian bakalan bisa mendapatkan sebuah rank S. Dan itu pun ya cuy ya, bisa kalian lakukan ke semua karakter, entah itu oasis ataupun si Celicia dan si Atis. Oke teman-teman, kita bakal tetap ngincar itu sebuah oasis ya guys ya. Soalnya teman-teman masih banyak banget cuy yang belum mendapatkan sebuah oasis gitu. Nah kita bakal gacha lagi seset. Apakah dapat? Nah kalau misalnya begini guys, saya itu nggak bakalan dapat. Oke, gue bakal save lagi. Nah, oke teman-teman, sudah 159 lagi. Let's go. Ayo kita ngegacha. Let's go. Ayo teman-teman, gacha lagi. Dapat apa teman-teman? Seseretet. Ya, nggak dapat bola yang emas. Ya, maksudnya harus dapat yang bola kinclong-kinclong tapi warna emas gitu ya guys. Ntar cuy, ini masih cooldown anjir save-nya gue. Oke, karena tadi kita nggak dapat cuy, kita bakalan melakukan sebuah load lagi. Pokoknya kalian begitu terus guys, sampai bakal dapat teman-teman. Oke, let's go, kita gacha lagi cuy. Sans teman-teman, 150 yang tadi awal ya guys ya, nggak hilang-hilang kok teman-teman, aman. Oke, let's go, kita bakal gacha lagi cuy. Bismillahirrahmanirrahim, semoga langsung dapat si oasis ya guys ya. Ini gue banyak cut-cutnya guys ya, soalnya biar cepet gitu teman-teman, biar kalian nggak terlalu nunggunya lama gitu. Aduh, nggak dapat lagi cuy. Oke, ini bakal gue skip lagi lah. Untung di sini kita menggunakan sebuah bug guys ya. Bayangkan aja cuy, ini kalau misalnya kita nggak menggunakan bug
Gak tau habis berapa matahari nonton Rocket, let's go cuy. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Semoga langsung dapat si Oasis, let's go. Ini kasian nih guys yang belum dapat si Oasis nih cuy. Ya gak dapat lagi. Oasis, Oasis, aku maunya Oasis. Walaupun di sini gue sudah dapat si Oasis, gue bakal tetap cari Oasis guys ya. Demi menunjukkan kalian nonton bahwa ini memang work gitu. Aduh, gak dapat lagi tuh loh. Pokoknya sampai dapetnya cahaya lah ntar guys ya. Save lagi nih anjir. Menggunakan tadi save pokoknya lah. Gacang. Ayolah, pecelah dapat. Woi, ayolah Oasis. Ayo kinclong. Ya, enggak dapat yang kinclong lagi ya, guys ya. Buruk bet anjir gacanya. Suram. Oke, yuk let's go yuk. Oke, Oasis please yuk. Oasis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hap. Apa kamu dapat Oasis, teman-teman? Let's go. Oke, yang kinclong. No, enggak dapat lagi yang kinclong, teman-teman. Yuk dapat. Oasis yang kinclong gitu loh. Enggak dapat yang kinclong dari teman-teman. Ya, enggak dapat lagi yang kinclong ya, guys ya. Anjir, berapa kali ngegacha sih, men? Enggak dapat loh, guys. Ayo lah, bola kinclong aja, teman-teman. Lebih bagus lagi dapat Oasis ya, guys ya. Let's go. Ayo, kinclong. Yang penting kinclong aja dulu. Nice. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, itu dia yang gue maksud, guys. Kalau bisa sudah dapat kinclong gitu, cuy ya. Otomatis, wih, GG. Apa yang kita cari, kalian bisa lihat, teman-teman, gimana, guys ya. Kita mendapatkan itu sebuah si Oasis. Tuh. Ini kenapa kayak begini, anjir. Jelek banget, guys. Mana orangnya, woi. Ini kagak ada orangnya, loh. Udah lah, gak apa, guys ya. Yang penting, teman-teman, kita mendapatkan itu sebuah si Oasis. Walaupun gak tahu cuy, ini kemana Oasisnya, guys. Kayaknya dia ada di belakang sini, dah. Udah kebelakangan teman-teman. Ya Oasis gak mau eksis anjir cuy. Nah itu teman-teman gimana guys ya. Kita mendapatkan itu sebuah si Oasis. GG. Nah itu teman-teman. Itu sebuah cara guys ya. Dimana teman-teman hanya memodalkan yaitu sebuah 150 doang. Kalian sudah bisa mendapatkan yaitu si Oasis ya guys ya. Akan tetapi teman-teman ingat guys ya. Kalau bisa dapatkan sebuah kinclong kayak tadi cuy ya. Belum tentu kalian bakalan mendapatkan si Oasis itu. Soalnya teman-teman masih ada dua karakter lagi. Si Licia sama si Atis. Tapi dari kita hoki teman-teman. Gimana guys ya kita dapat si Oasis nih. Sekarang Oasisnya gue ada dua. GG. Walaupun nanti gue bakal tetap lewat cuy. Soalnya gue sudah punya Oasis gitu teman-teman. Si Oasis. Nah. Itu teman-teman cara guys ya, yang dimana kita menggunakan sebuah bug save dan load. Dan kalau misalnya kurang jelas guys ya cara ngebugnya save dan load, kalian bisa load lagi sih load ya guys, save load, kalian bisa cek teman-teman komentar di bawah ya guys ya. Sudah gua pin di situ teman-teman caranya guys ya, lebih detail-detailnya dari awal hingga akhir gua menjelaskan yaitu sebuah caranya bug ini save load. Nice. Oke teman-teman, ya pasti sampai sini dulu guys. Lupa kalian like bisa kalian subscribe dulu ke channel chatting kalau jangan lupa bahagia saya ada pesan buat kalian semua. Ya sebelum dari awal hingga akhir apalagi menonton ikan support dari kalian ke gua juga YouTube. Terima kasih pada kalian semua teman-teman komentar gue sabar lo gak usah sungkan yang penting sopan terus pastinya bye dadah.